seorang kawan spesial dan beberapa kawan yang juga spesial. Judulnya Call Bo Home. Kapan aku or
Jakarta. Menteri Susi Pujastuti, ada kado khusus buat Pak Hanif. Apa tuh? Karena telah menyanyikan lagu itu, kita persembahan secara spesial untuk Pak Hanif. Untuk Pak Hanif, Bapak Menteri, luar biasa nyanyi Banyulangitnya. Kita tahu Pak Hanif memang jiwa musikalnya sangat tinggi sekali. Makanya lagu apapun langsung disikat sama beliau. Yang jelas Pak Hanif, saya bangga karena lagu seorang mantan pengamen jalanan dinyanyikan seorang pejabat negara, Bapak Menteri Hanif, Menteri Tenaga Kerja. Sukses kagem Pak Hanif, matur sembah nuwun, salam sobat ambyar, didi kebon. Tapi habis nyanyi kayaknya harus minum dulu. Bikin plastik sampah terus. Ambyar. Ini Kompas TV nih. Loh enggak, dia bawa sendiri, Bu. Tidak boleh. Kan enggak di meja. Ibu, saya niat baik, Ibu, supaya tidak kehausan. Ya, pakai gelas. Ambil dari galon. Oh. Ini botol ini di mana-mana, di laut. Wah, potong honor, potong honor. Potong honor. Oh, ya, Ibu. Pemakaian plastik sekali pakai, ini termasuk. Oh, berarti tidak boleh. Boleh. Tidak boleh. Maaf ya Pak Hanif, sumber air so jauh lagi ulang. Puasa saja. Puasa, maaf. Ya, tapi lucu banget ya. Kamu baru dimarahin sama Bu Susi, karena soal jangan buang sampah plastik ini, bahkan cucunya Bu Susi bisa sama Ryan loh, kita lihat sama-sama. Buang sampah jangan diol, ini siapa yang buang sampah? Ayo, siapa yuk? Siapa yang buang sampah di laut? Tuh, Bu itu Malika? Mateo. Oh, Mateo. Malika sama Mateo. Lucu banget, udah pernah dimarahin Mateo? Saya kalau dimarahi begitu kayaknya. Buang sampah jangan di laut ya, kata iya. Itu. Siapa ini? Galak banget ya masih kecil ya. Nah, sekarang kita mau lihat sosial media, ya kan? Bu Retno sosial media aktif di IG ya, Bu ya. Di IG, okay, Twitter. Follow enggak kamu? Follow Bu, ya. Saya juga baru-baru ini main IG soalnya. belum tahu itu, follow-follow nanti ajarkan saya ya. Nah, IG-nya Bu Retno, Instagram-nya Bu Retno. Bu Retno ini kalau posting video tuh rapi banget, ada musiknya, ada wah pokoknya editingnya tematik tuh luar biasa. Gitu. Berapa followernya? 226. Banyak sekarang. Loh. Lebih banyak dari penggemar Muri. Saya tuh banyak penggemar, sudah tidak banyak juga hatersnya yang banyak gitu ya. Jadi lebih banyak yang benci saya sebenarnya. Kita lihat di IG-nya Bu Retno nih. Walking through a crowd, the village is aglow. Kaleidoscope of loud heartbeats under coats. Everybody here wanted something more. Searching for niat loh, menurut aku niat loh. Bu Retno kalau posting tuh memang harus rapi ya Bu ya. Itu kayak TV production loh. Yeah, really? Mm-mm. YouTuber. Makasih. YouTuber. Nah, ini kalau kita lihat sekarang IG-nya Pak Hanif, ya. IG-nya Pak Hanif, cuman di sini saya mau kasih lihat bagaimana Pak Hanif itu selalu kasih foto menteri-menteri, ya.
Dan unfortunately, selalu deh kalau yang diposting itu Bu Retno-nya lagi gak siap. Tapi tetap diposting. Saya rasa ada mens rea alias niat jahat. Coba mana IG-nya? Enggak, itu paling yang terakhir aku inget. Enggak, sering. Masa sih? Oh, tuh, ya. Itu satu, ada lagi tuh. Tuh, kan? Maksud lo apa? Bu Retno, ya. Menurut saya, Pak Harif ini punya niat tidak baik loh ke Bu Retno. Tampaknya begitu. Ya. Sengaja memang diambil yang pas Bu Retno tuh lagi posting. Saya itu kan cepet, jadi kalau misalnya benerin rambut dulu gak ada kesempatan. Tapi gak rambut belum selesai pasti crack dulu. Kali, tapi pasti, kenapa mesti gue kenapa gitu ya? Kenapa Bu Retno? Dan terlihat bahagia sekali wajahnya ya ketika Bu Retno gak siap ya. Loh itu lagi bener loh mas. Lu ya apa sih? Itu yang selfie Bapak Presiden itu. Hah? Oh ya selfie Pak Presiden itu. Oh, ya. Oke, Pak Rudiantara ada IG gak Pak? Enggak. Ada Facebook gak? Enggak. Yang ada apa Pak? Yang ada aja deh. Twitter. Oke, okay. Kirain Twitter. masih pager. Operator dulu. Ada tapi Twitter ada ya, ada Twitter. Ada Pak Twitter. Operatornya banyak, jadi nggak perlu punya sendiri. Betul. Followernya banyak. Coba kita lihat Twitternya Pak Rudiantara. Bapak ini sendiri Pak, posting sendiri atau admin? Kadang-kadang ada mimin, soalnya saya mimin grup kabinet. Cimimin. Mimin yang mana katanya? Saya mimin grupnya kabinet. Jadi kalau di kabinet kalau ada yang saya punya kewenangan untuk kick dari grupnya kabinet. Oh gitu? Iya. Jadi kalau grup adminnya menteri-menteri kabinet itu Bapak miminnya? Iya. Oh, terus emang pernah bisa bikin bisa nendang menteri keluar dari grup? Bisa. Masalahnya nggak berani. grup WhatsApp ya? Kalau Bapak Presiden sudah bukan menendang ya, ya meresafel lah, baru saya kick gitu kan. Oh. Itu grup WhatsApp ya Pak? Hah? Grup WhatsApp. Ini kalau followernya Ari, oke loh dia. Banyak ternyata. Keren. Ini menteri apa ya ini? Saya nanya. Kita bukannya lagi bahas menteri ya. Ini menteri apa ini ya? Lebih banyak dari Pak Rudiantara loh. Sebagai Kominfo. Oh iya, artis. Bukan, saya itu wajar. Pak Rudiantara itu tidak terlalu peduli media sosial biar kita bisa bermedia sosial semuanya. Jadi fokus di pekerjaan. Pak Rudiantara. Kalau Pak Rudiantara sibuk bersosmed, nanti nggak ada yang ngurusin sosmednya kita. Dan terakhir, last but not least, Twitternya Ibu Susi Pujiastuti. Kita lihat berapa followernya. Kalau tidak salah, 1,1 juta follower. Oh. Dan kalau misalnya apa? Di IG lebih banyak, Ibu tahu gak di IG? Ibu gak terlalu aktif tapi di IG ya? Lebih banyak di Twitter ya? IG anak-anak yang masuk-masukin. Oke, kalau Ibu di mungkin Twitter, 10% padahal di Instagram Ibu followernya 2,7 juta. Luar biasa. Bu, Ibu sering di, kalau di Twitter tuh kayaknya Ibu sendiri ya? Kadang, ya most of the time ya. Dan kalau kita lihat, Bu Susi kalau lagi posting komen Pak Hanif, itu bisa jam 3 pagi. Ya kan ada tuh postingannya jam ya, 3 pagi. Sempatnya hanya jam 3 pagi sampai jam 4. Tapi saya punya informasi menarik. Saya punya akun Twitter diblok sama Bu Susi. Serius? Kalau tidak benar omongnya macam-macam tidak baik. Saya lupa karena saya apa? Saya kasih mati. Saya sedih sekali loh itu Ibu. Serius nih, kamu diblok sama Bu Susi? Saya sedih sekali. Saya salah apa ya? Kayaknya ada yang memprovokasi deh. Jadi saya yang diblok ya Allah gitu ya Allah. Sedih hati saya Ibu. Pokoknya harus santun, harus baik. Tidak ada kebencian. Tidak ada kritik-kritik yang kelewatan gitu. Kapan lagi bisa tidak di Twitter. Dan ini dijawab lagi ya. Ada nih V Baskara. Assalamualaikum Bu Susi, saya mau tanya, Bu, cara kapal asing bisa dapat lisensi buat nangkep ikan di ZEE Indo itu gimana ya, Bu? Tolong dijawab ya, Bu. Ini soalnya kisi-kisi nomor satu buat besok saya UAS, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum.
Dijawab lagi sama Bu Susi loh. Dijawab jam berapa tuh? Jam setengah empat, hampir jam setengah empat pagi. Tidak bisa dan tidak boleh lagi. Ibu menteri atau merangkap hansip? Saya kalau tidur 5 jam biasa sudah standar. Jadi kalau tidur jam 10 bangun jam 3. Itu kayak ngeronda loh Bu. Kalau tidur jam 11 ya jam 4 bangun. Gitu. Tahajud 5 juga. Jam. Sholat tahajud juga. Ini kok gak ada orang. Oke, bagian selanjutnya saya akan berikan kesempatan pada Aiman dan Melisa karena dia, mereka akan ngobrol-ngobrol dengan tamu istimewa yang malam hari ini sudah hadir. Aiman, Melisa. Jadi katanya Ibu Retno suka mengoleksi bandana karena rambutnya gampang berantakan. Mohon maaf Bu, itu rambut apa rumah tangga artis?